Hai, bersama saya Dani. Okey, hari ini Dani nak review salah satu pakej rumah prima kami. Rumah ni mempunyai 3 bilik, 2 bilik air. Okey, jom kita review bahagian dalam rumah ni. Jom. Okey, untuk pakej rumah prima ni biasanya owner dah dapat lengkap lah, dah dapat full spec, boleh masuk cuci kaki sahaja. Okey, ni pandangan utama. Pandangan hadapan. Okey, jom kita masuk. Kalau pintu, kita bagi pintu kaca 2 daun seperti ini. Okey, ni ruang tamu untuk rumah ni. Okey, yang ni owner buat penambahan lah. Ada ruangan saya dekat sini. Okey, jom kita pergi ke ruang keluarga. Okey, untuk ruang tamu, pakej rumah prima ni dah complete. Owner akan dapat lah mozaik seluruh ruang. Untuk cat boleh pilih 3 warna dalaman, 2 warna luar, siling kapur double layer, kipas dan juga lampu downlight. Aksesori seperti tingkap labu, tingkap bucu semua dah termasuk dalam pakej. Okey, untuk ruang keluarga sama seperti ruang tamu. Okey, akan ada ruangan slide di sini. Okey. Okey, jom kita pergi ke bilik master. Ini bilik master. Bilik master ni sama juga mozaik ni owner boleh buat pilihan lah. Kalau nak berbeza daripada luar pun tiada masalah. Okey, untuk aksesori seperti tingkap labuh ni memang dah termasuk dalam pakej. Pilihan cat, siling kapur, satu layer berserta skirting, lampu downlight. Okey, untuk bilik master, tandas di dalam bilik. Kita tunjuk sikit. Okey, so untuk tandas ni kita bagi komplit macam ni. Mozaik seluruh ruang dari lantai sampai atas ni kita akan bagi mangkuk tandas, shower, sinki semua dah komplit. Okey, jom kita pergi ke bilik kedua rumah ni. Okey, bilik kedua. Okey, layout rumah ni owner susun sendiri. So, tak ada masalah lah. Okey, so untuk bilik kedua ni, pilihan mozaik, pilihan warna cat, siling kapur, satu layer berserta skirting, lampu downlight. Okey, jom kita pergi ke bilik ketiga. Okey, ini bilik ketiga untuk rumah ni. Bilik ketiga ni sama seperti bilik kedua. Cantik kan? Okey, jom kita pergi ke tandas kedua untuk rumah ni. Okey, kita tunjuk. Tandas ni pun komplit juga. Nampak tak? Mozaik di lantai. Daripada bawah sampai atas ni kita bagi 7 kaki nak buat penambahan boleh. Okey, dan kita akan bagilah mangkuk tandas, sampai air wuduk, sinki, shower, semua dah komplit. Okey, yang ni pula untuk ruangan dapur kita akan bagi tabletop. Dah termasuk dalam package 7 kaki kalau nak buat penambahan boleh. Okey, dan kita akan bagi ruangan sliding lah kat bawah ni. Okey, untuk mozaik di dinding 3 kaki. Okey, cantik kan? Okey, itulah tadi pakej rumah prima kami. Berminat? Kalau berminat, hubungi kami segera. Bye!